teman-teman, Kompas tanggal 28 Oktober tahun ini dalam artikel-artikelnya, judulnya itu selain bahasa Indonesia kemudian dihadirkan, ada yang mengistilahkan bahasa daerah gitu. Ada begitu banyak bahasa daerah, tetapi saya akan lebih senang menyebutnya itu bahasa ibu. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai mother tongue gitu. Mengapa bahasa ibu? Kalau orang Batak akan mengatakan bahwa ini bahasaku, ibuku yang mengajariku. Demikian juga orang Jawa, itu bahasa yang mengajari adalah ibu. Dan itu menjadi hal yang sangat akrab sekali, karena nanti masing-masing daerah, masing-masing anak itu akan menunjukkan, mengungkapkan keakrabannya kalau mau menyebut sesuatu. Ibu, jadi mau mengungkapkan bahwa si anak ini buang air besar, menangis juga seperti itu, lalu menangis. Jadi ada sebuah wilayah bunyi yang mudah diucapkan, dan itu kemudian menjadi hal yang terbiasa bagi anak kecil. Itu mengapa bahasa disebut bahasa ibu. Dan disitulah kemudian si anak sungguh menjadi akrab dengan ibunya. Itu memang kemudian akan menjadi lain ketika, nah, di sekolah ini, bahasa yang semula akrab dengan dirinya yang sangat subjektif, sangat personal, kemudian dia ditarik, diobjektifkan, lalu menjadi istilahnya adalah bahasa daerah. Nah, dalam hal ini kemudian dalam arti tertentu lalu bisa menimbulkan sebuah percakapan yang panjang. Pengalaman ketika saya mendengarkan lagu Panyuwunan ini dibawakan oleh putrinya saat Borneo gitu ya, karena sangat menggoda bagi saya. Saya sebagai orang Jawa mendengar kata sabar diucapkan sebagai sobor, dan kemudian ada satu lagi yang saras diucapkan menjadi soros. Pada satu sisi akan mengatakan, itu salah loh, karena ucapannya adalah soros. Tetapi oleh si anak yang tidak mengenal bahasa Jawa ini, toh diungkapkan Gusti kula nyuwun soros, dan itu sangat-sangat merdu sekali, dan itu sangat-sangat personal, sangat dalam cara membawakannya. Lalu dalam hal ini saya merasa bahwa ini bukan bahasa daerah. Inilah yang disebut sebagai bahasa ibu, karena menjadi bagian dari dirinya, menjadi bagian yang sangat mesra. Dan dengan demikian saya merasa bahasa Jawa hilang dari sekat-sekatnya. Karena apa? Karena si penyanyi itu sangat menghayati dan sangat memahami bahwa dengan ungkapan Gusti kula nyuwun saras, dan dia ucapkan dengan Gusti kula nyuwun soros, saya minta sehat dalam situasi seperti ini, itu sungguh merupakan sebuah ungkapan yang sangat dalam. Saya merasa perlu berdiskusi dengan teman, dia salah. Enggak, saya akan mengatakan, lihat betapa bahasa Jawa sudah mengatasi
tidak lagi kenal dengan sekat bahwa ini salah itu, tetapi lalu menjadi psikolinguistik karena ungkapan personal yang melewati batas batas-batas tata bahasa dan menjadi sebuah ungkapan yang dia ungkapkan dan kemudian juga orang akan memahaminya dalam sebuah pengertian bahasa lalu akan menjadi lihat itu ada parol, ada ungkapan yang dia ungkapkan. Tetapi kemudian juga akan mengatakan, ada tata bahasanya loh, ada langnya loh. Enggak. Tetapi kita bisa berdiskusi di wilayah langgas, di mana makna dari ungkapan yang dia katakan itu menemukan sesuatu yang memang dia mau mengungkapkan di sana. Inilah maka saya merasa kita sangat diperkaya ketika lagu Panyuwunan ini dinyanyikan oleh berbagai macam orang yang dari macam-macam latar belakang dan tidak dibebani bahwa ini bahasa Jawa karena ini bagian dari ungkapan yang saya sendiri perlu mengungkapkannya karena saya mempunyai sebuah pengalaman, sebuah situasi di mana di masa pandemi ini saya membutuhkan kesehatan, saya membutuhkan rasa gembira, saya membutuhkan kesabaran dan dengan demikian mampu menanggung dan melewati masa pandemi ini sebagaimana dimaksudkan dan sebagaimana diungkapkan di dalam lagu Panyuwunan.